Oke, bahan yang pertama kalian butuhkan LED WS2812B yang 5 volt ya, seperti ini. Di sini saya menggunakan 36 LED Arduino Nano, push button seperti ini, potensio 100 kilo ohm. Oke, pertama-tama kalian gabungin antara pin potensionya seperti ini. Dan kabel untuk VCC dan groundnya. Dan untuk sinyalnya kalian ambil dari bagian pin tengah dari potensio itu sendiri. Nah, kira-kira jadinya seperti ini. Jadi kedua pin yang tadi di samping jadi plus min, dan untuk yang di tengah kita ambil sebagai input. Nah, untuk push buttonnya kalian cukup solder di bagian GND dan pin 3. Nah, kayak gini. Dan untuk potensionya kalian sambung dari VCC dan ground. Saya ambil yang di sini 5 volt dan ground ya. Dan untuk yang tengah tadi kita pasang di pin A0 dan A1. Oke, untuk LED-nya sendiri, kalau kalian membeli, biasanya sudah ada tulisannya, teman-teman. Di situ ada 5 volt, terus ada min, sama input, yaitu D1 yang di tengah itu. Nah, untuk jalurnya sendiri, kalian juga harus perhatikan untuk arah jalurnya seperti ini. Pasang di VCC dan ground. Kita paralelkan aja. Dan untuk output dari sinyal ke LED gitu ya, itu ada di pin D4 dan D5. Jadi stereo. Nah, kayak gini ya. Jadi, perhatikan arah dari LED-nya. Nah, untuk input-nya, di sini saya pakai 3 kabel, yaitu GND, dan untuk R dan L-nya. Kita sambung dulu ke GND, ke ground, dan untuk input-nya sendiri di pin A4 dan A5. Saya pakai konektor seperti ini karena di music box di speaker aktif saya juga pakai konektor seperti itu, teman-teman. Konektor bekas servo. Nah, ini ya. Saya sambung langsung dia ke bagian Bluetooth-nya. Ke output dari Bluetooth itu sendiri. Nah, di sini nih. Nah, itu. Untuk tiangnya, saya memakai aluminium seperti ini. Saya akan tempel seperti ini, memakai isolasi bening. Oke, jadi seperti ini, jadi stick. Dan akan saya tempel di speakernya. Di samping seperti ini.
untuk pin input yang audio tadi, jadi kita tinggal sambungin aja. Karena sudah ada konektornya, jadi mudah. Bisa juga pakai jack 3,5 mm atau langsung pakai kabel gitu ya. Nah, ini untuk potensio buat atur kecerahan sama sensitivitasnya saya taruh di atas. Tinggal kalian program dan mainkan. Jangan lupa like kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, kayak gini teman-teman ya. Jadi saya syuting seperti ini nih. Meja syuting saya berantakan sekali.